PWNU beserta para ketua PCNU Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, Al-Mukarram Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin, itu yang disebut dengan Gus Baha. Saya terima kasih kepada Gus Baha atau Kiai Bahauddin yang datang jauh dari Jawa Tengah, dari Lasem. Nah, beliau ini sekarang ini mubalir yang sangat terkenal. Saya terima kasih kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka haul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa yang keikhlasannya untuk datang ke Tanara ini. Ya, mudah-mudahan apa yang akan diceritakan dari haul ini, tausiahnya, mari kita dengarkan dan kita resapkan. Mudah-mudahan itu menjadi bekal hidup kita, ya, untuk menjadi lebih baik pada yang masih akan datang. Dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Sayyid Nawawi, karena kata Sayyid Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Ba-nya saja masih di korting, di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Sayyid Nawawi itu semua Quran itu menerangkan Tauhid. Dan Tauhid itu dimulai dari Ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakunu wa yakun. Yusir li amri wa hlu baqdatam milisari yafukahu qawli Uma salli wa salli wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. G.H. Ma'ruf Amin dan istri, semua pejabat negara yang saya hormati, di sini ada Ibu Menaker Dr. Fauziah, Kapolda yang saya hormati, Korem, semua yang saya hormati, Ketua MUI Banten dan Ketua MUI Jawa Barat, semua yang saya hormati. Ini tak tanya dulu sama Pak Dokter, ini gimana? Wakil Presiden, ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya syukur sekali diberi kesempatan sowan sama Kiai Ma'ruf, karena beliau juga mustasyar kami di PBNU, dulu mimpin sebagai Rois Am, dan dekat sekali dengan guru saya, Kiai Maimun Zubair. Terakhir ke sana sama Kiai, Kiai Ma'ruf ya, sama-sama banyak Kiai di acara Bahmun. Saya akan matur tidak banyak, tapi saya pastikan semua itu berdasar naskah yang ditulis Syekh Nawawi. Saya cerita yang serius itu tiga, yang rilek tiga. Di dulu itu lama itu ya rilek. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun, putra Kiai Zubair. Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk Zuriyah Kudus, saya masih keluarga dengan Raden Asnawi, masih keluarga karena sama-sama Zuriyah dari Mbak Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhroh. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya Zuriyah, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Saran. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam Tafsir Munir itu tiga kali. Dulu ngaji di Sarang dua kali, terus belajar sendiri, terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu tag atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena
kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Nah, Bismillah itu dikumpulkan di Ba'. Ba'nya saja masih di korting, di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan Tauhid. Dan Tauhid itu dimulai dari Ba'. Ba' itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca tek-teknya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antaranya yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateisme. Itu dulu zaman Rasulullah SAW Sugeng, itu ada kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa Nabi, tanpa kitab suci. Yang Romawi ini punya Nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu Nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala, antara 3-9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci, mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan, wa yawma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia, atau kemenangan ahli kitab terhadap non-ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali, sangat senang. Ini saya baca di teksnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak, ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngentikan secara fasih, ngentikan usul fikih, kaidah fikih, karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu Mbah Mun ngaji Mbah Karim yang ngaji Mbah Hasyim. Jadi Basim ngaji Syekh Munafolil, kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya Syekh lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ngendikan, wa yawma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah, wa yawma idzi yaghlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah. Wayafrohu Nabi walafatihim al-musyriki Nabi Badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wanak tubuh maqadamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak berkitab. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh Nawawi. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya, misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut seneng, padahal ya udah ikut menang. Karena kayak terwakili. Dulu kata Syekh Nawawi, itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum kitalun. Wa kana al-musyrikun yawadduna an taghliba Farisa ar-Rum, an taghliba Farisu ar-Rum.
di anna Faris kaadun majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala Faris di kaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu Jakarta Senawawi pikirannya orang Islam boyo yang menang itu ahli kitab karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami guru-guru kita, para kiai-kiai kita bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno ya dulu ngaji sama Hoesje Prawinoto, ngaji sama orang-orang pinter, kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi diantaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Di halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Gus Syawki, sama keluarga besar Pondok Tanara. Nabi itu orang yang gak suka duniawi. Tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya ngalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iko mati alamatir riasa, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Falayabko mayakdiru alal ikroh alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya, ya pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang azan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin ngalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep, ya sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadaddin adalah walayumakkinan nalagum dinahumul ladir tatualagum walayubadilan nagum mimba'di khawfim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ard. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Di zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya layab ko mayak diru alal ikroh alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka siratal mustaqimah ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang. Di halaman 424 surat Al-Fatihah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat. Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu. Ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entahlah. Tapi Imam Syekh Nawawi zaman itu ngentikan setelah beliau cerita presisi, beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Syekh Nawawi. Namanya Syiarus Salikin, itu karangan guru beliau. Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau, selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil-menukil itu ngutip waruwiya an ibni Abbasin annahu qol al-baitu kiblatun li ahli masjid wal masjid kiblatun li ahli al-haram wal haram kiblatun li ahli al-masyriq wal maghrib wa hadza qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir, sehingga ya dianggap enteng saja. Ya sudah lah, pokoknya kira-kira madep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan. Karena wajib madep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali, jenazahnya masih utuh. Kalau yang enggak wali kan sekliwat itu, karena sudah enggak ada bentuknya. Makanya dulu ada guyonannya kiai mau dipindah itu, utuhnya enggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali, saya keren. Jasadnya utuh, kalau bahasanya tidak wali. Jadi ya, tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita. Sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah. Tapi ya tetap saja agak longgarnya. Karena beliau tetap mengutip wal haram kiblatun lil adil masyrik wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna masjid haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar halnya Syekh Nawawi. Jadi saya tidak cerita pikiran saya, tapi murni cerita
Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam kalau enggak 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hisbahu humul ghalibun. Ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang. Ya, pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan, ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, saya tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278, jadi ngaji pakai kitab itu untungnya dua. Satu mengutip, dua terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan Pak Wapres, di depan orang-orang pinter malah sakit goblok gitu. Tadi kalau nukil kan aman. Paling salahnya salah baca. Kayaknya enggak lah, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah itu enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hisbahu humul ghalibun. Kata Syekh Nawawi, wa may yattakhidhum satrusa terus hum al ghalibuna ala a'daihim fil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan. Amma bisalah wa daulah faqad yughlabun. Ini termasuk yang unik dari Sanawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Bu ada sekolah perbandingan agama, bu ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam ya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan. Karena hujah. Hujah bahwa Allah itu satu. Bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap. Secara uluhiyah mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada, orang-orang Islam yang minoritas di negaranya atau dengan tanda kutip tertindas di negaranya. Zaman itu Syekh Nawawi sudah ngendikan yang pasti menang itu bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisallah wa daulah faqad yughlabun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir, dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik. Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligho. Logika Islam adalah logika yang kelima. Saya kali didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling kelima itu diantaranya saya sering memberi contoh. Ini misalnya saya megang kertas. Ini besi, pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya, yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan kertas. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabadikan? Ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, ada keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi. Seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, la haula wa la quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus digarisbawahi, secara materi kuat besi, secara materi kertas lebih rentan. Tapi harus ditambahin, tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan. Nah di sini Islam mensifati Allah, biadihi malaku tubuhli syekh. Ya terserah Allah. Jadi teori la haula wa la quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab dawa itu diterangkan, Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja, bukankah terserah jenengan Gusti. Terus kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu gak ada gunanya? Masa Allah bikin jahe ditanya, apa betul Gusti ini menghasilkan badan? Saya gak tahu, saya bikin juga gak jelas. Kan gak mungkin seperti itu, tetap kata Allah, fa'ayna adu'u hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup, tetap al-amru biadillah. Saya sering kalau ngaji bilang, kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan.
kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik, tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit itu, tapi tetap al-amru biadillah, sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji tafsir Munir itu, di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang ya tadi tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang, tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata Sayyidina Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatub. Namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah. Orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya, itu Allah ketika cerita tentang dirinya, wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a. Allah ya bisa saja menyiksa orang munafik in syaa'a. Tapi tetap ada kemungkinan aw yatuba atau Allah memberi tobat. Nah barokahnya itu kadang-kadang kita sebagai KNU itu dikritik gak jelas. Ya kita memang gak mungkin jelas, memang potensinya ya yang sedang soleh ya bisa salah, yang sedang fasik ya bisa benar kan. Karena al-amru biadillah. Itu ciri khas-ciri khasnya Nawawi. Jadi beliau dan itu membentuk kita semua di halaman 251, juz 2, beliau ngendikan haitsu razaqahum al-iman. Sehingga ya mereka bisa saja suatu saat dikasih iman. Jadi itu contoh-contoh. Kemudian di halaman 288 ketika, nah ini biar benar-benar khulnya Syekh Nawawi, saya ada, memang saya persiapkan khusus karena saya memang enggak perlu nyari, karena saya punya takriran lengkap tentang tafsir Munir. Jadi saya hanya butuh mutip, butuh memindah saja. Karena naskah itu sudah ada di rumah, terus ini tak pindah di sini, dan rencana kitab ini tak tinggal di sini, memang untuk hadiah kepada Gus Syauqi. Ketika Syekh Nawawi cerita tentang wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi suatu saat di komunitas yang kamu adepin itu, kamu akan menemukan orang yang alian itu lebih rileks, lebih, ya cara bahasa sekarang mungkin lebih simpati. Jadi orang-orang Indonesia itu lebih simpati pada agama tertentu daripada yang lain. Misalnya kata Syekh Nawawi ngendikan, waqad qala ba'duhum madzhabul yahud annahu yajibu alim isalu syarri ila man khalafahum fiddin. Terus ketika beliau cerita yang satunya, wa amman nasara falaysa madzhabuhum dzalik balil idza haramun fi dinihim fa hadza wajib tafawut. Jadi akhirnya orang Indonesia itu terbiasa dengan seperti ini, karena dulu Syekh Nawawi sudah bilang, jadi betapa Rasulullah itu lebih ingin yang menang itu yang masih punya agama, jangan sampai yang gak punya agama itu menang. Bisa dibayangkan kan, kita tahu misalnya di ilmu medis kalau cloning itu dibolehkan itu kayak apa, manusia jadi uji coba. Jadi gara-gara kita masih beragama, apapun hebatnya teknologi cloning itu tidak serta-merta diadopsi atau diterapkan. Jadi itu sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi pada kita dan yang membentuk kita. Terus ini yang terakhir di kitab Nasihul Ibad. Jadi ini supaya benar-benar khulnya Syekh Nawawi. Di kitab saya halaman 112. Ini sekaligus penutup. Saya tidak akan matur banyak-banyak supaya nanti dikaji sendiri kitab-kitabnya Syekh Nawawi. Suatu saat orang yang tukang fitnah ya, atau yang suka, mungkin kalau sekarang suka gosip atau apalah, atau yang suka bikin berita yang gak benar, itu Syekh Nawawi menambahkan, ini kitab Nasihul Ibad itu karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu gurunya Syekh Zakaria al-Ansori. Jadi Syekh Zakaria al-Ansori itu orang yang begitu alim alama sampai digelari Syekhul Islam. Itu beliau pinter itu karena bingung. Pernah ditanya, ya Syekh kenapa Anda sepinter itu? Syekh Zakaria Ansori itu punya guru namanya Ibnu Hajar al-Asqalani.
dia beliau punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi kalau mau setoran itu ya sinau karena gurunya alim. Dulu kalau setoran sama guru itu muridnya yang baca, qara itu alasyekh. Jadi dulu saya baca tafsir Munir itu nyemak sampai khatam, terus saya baca ya sampai khatam. Makanya saya ini alhamdulillah tahu banyak tentang tafsir Munir. Karena saya pernah ngaji istimak khatam, terus saya yang baca juga khatam, terus saya belajar juga khatam. Jadi semoga ini bentuk penghormatan saya pada Syekh Nawawi, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang punya kesempatan bisa hormat soalnya Syekh Nawawi. Beliau ketika menabung, terus yang tanya ini dijawab sama Syekh Zakaria Ansori. Dukik tu bena hajaro ini. Saya ini diselep dua batu, digebek kalau orang Jawa bilang. Karena kalau mau ngaji ya takut, mau ngajar juga takut, karena muridnya pinter. Kalau dia bacanya salah itu ketahuan. Jadi guru kalau ingin pinter, cari murid yang pinter. Pasti mutolaah dulu dia. Karena sampai kalau baca rofa nasabnya salah, pasti terus muridnya boyong. Goblok tenan guruku gitu. Karena jadi punya murid pinter, makanya kalau ada mahasiswa pinter, mesti dosennya tambah pinter. Karena dia kalau bacanya banyak, muridnya akan mikir. Itu disebut dukik tu bena hajaro ini. Sekata Syekh Nawawi, menambahkan yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasuhul Ibad. Beliau meriwayatkan satu hadis. Yu'adzabul lisanu bi'adzabin na yu'adzabu bihi se'un minal jawareh. Nanti lisan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih. Di atas organ tubuh yang lain. Terus lisan komplain sama Allah. Lima tu'adzibu. Kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa maghribaha. Fasufika bihad damul haram wa ukhida bihal malul haram. Bantuhika bihal farjil haram. Jadi lesan itu kalau kadung ngomong, itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian, orang benci semua. Yang orang harusnya dibenci karena perilakunya tidak menguntungkan bangsa dan negara atau tidak menguntungkan umat Islam, gara-gara dipoles sehingga dicintai. Jadi lisan itu bisa merubah segalanya. Jadi sekali dia punya kesalahan, kata Syekh Nawawi, sesuai riwayat yang beliau riwayatkan, dan beliau ngendikan itu ruwiyah, anahu sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendikan bahwa ini diriwayatkan dari Nabi, kharajat minki kalimatun balaghat, atau kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa maghribaha, fasufikat biadamul haram wa ukhidha biha almalul haram. Jadi ini sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi yang kemudian membentuk kita. Jadi saya ulang lagi, mungkin para pengkaji naskahnya Syekh Nawawi, tolong dibaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu dulu Nabi itu masih belum kuat, masih di Mekah, dihimpit kekuatan besar, yaitu kekuatan Romawi dan Persia. Dan yang Romawi ahli kitab, yang Persia non ahli kitab. Dan orang musyrik itu non ahli kitab, jadi tidak berkitab. Ternyata Nabi ketika orang Faris menang, Nabi dicibir sama orang-orang musyrik bahwa nasib Anda yang katanya punya kekuatan langit, pasti nasibnya sama dengan Romawi. Tapi ternyata Allah akhirnya memenangkan Romawi, dan ketika Romawi yang menang, ini oleh Syekh Nawawi ditafsirkan kemenangan yang punya kitab. Bukan ditafsirkan kemenangan apa? Romawi. Tapi kemenangan yang berpegangan kitab, itu lebih menyenangkan bagi umat Islam. Karena bagaimanapun yang punya kitab ini jauh lebih berperadaban, lebih beretika. Saya kira demikian karena mungkin waktu ya, dan tadi seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena nggak bisa hormat Syekh Nawawi secara besar-besaran sesuai hak beliau sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena ngangkat nama besar Indonesia di kancah internasional. Terakhir saya tutup kata Mbah Maimun itu, ketika Andalusia kalah, padahal dulu melahirkan pengarang-pengarang kitab besar kayak Imam Qurtubi, Ibnu Malik, itu kata Mbah Mun, digai genti Indonesia katanya. Kata Allah itu gak ridho kalau orang Islam di belahan sana kalah kecuali ada penggantinya. Katanya penggantinya itu Indonesia, kata beliau. Buktinya kita tidak berbahasa ibu Arab, tapi banyak melahirkan pengarang-pengarang kitab dengan Al-Fasoha, Binihayatil Ulya. Karangannya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Turmusi itu punya tingkat fasoka yang setingkat bahasa aslinya. Makanya ada Syekh Khotib Minangkabau itu namanya Muhammad. Dia orang Indonesia, orang Minangkabau. Tapi ketika di mantu orang Arab, dicibir. Kamu kok punya menantu orang Ajam? Orang Ajam itu dianggap gak bisa ngomong. Beliau secara spontan gak dikasih tahu, disuruh khutbah. Ternyata beliau takallama bilisanin fasih, wabikalamin fasih, wabikalamin balih. Akhirnya orang-orang Mekah itu kagum semua. Makanya terus dapat gelar Muhammad Khotib
Jadi dia khotib itu gelar karena ini ajamiyun min ahli Jawa atau min ahli Indonesia yang bisa menghentikan bahasa Arab secara apa? Fasih. Jadi semenjak itu terus ada gerbong besar setelah Syekh Nawawi itu. Banyak lah, ada Basoleh Darat, ada Syekh Ona Khalil, terus Topko Sania, ada Syekh Mahfud, macam-macam. Terus Topko Salisa, ada Mbah Hashim, ada Bawah, ada Raden Asnawi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Semoga kulo jenengan termasuk orang-orang yang mencintai beliau. Karena sanad saya tadi saya matur sama Kiai Haji Ma'ruf, memang sanad Qadiri itu dulu dari sini, dari kakeknya Mbak Ma'ruf, dari Mbak Karim, saya juga tahu itu karena sering dikasih tahu para mursyid thariqah. Dan itu tadi kita sempat baca di Bahjatul Wasail, memang beliau itu Al-Qadiri, jadi apa, Asy-Syafi'i madzhaban wal Qadiri apa, thariqah. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.